Kabar terbaru Persija Jakarta yang akan menggelar trial pemain anyar untuk mengisi slot Asia pasca hengkangnya Rohit Chande. Terbaru, pemain asal Jepang yang akan meramaikan trial Persija Jakarta dalam waktu dekat. Setelah nama Ryohei Miyazaki, nama kedua yang santer bakal turut serta dalam trial Persija Jakarta adalah Daisuke Kobayashi. Kabarnya Daisuke sudah ikut latihan bersama Persija dan Thomas Doll menilai bahwa Daisuke mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk bergabung dengan skuad Persija. Tentu, menilik dari namanya, para supporter Persija Jakarta belum banyak yang tahu tentang sosok dan kiprah dari Daisuke Kobayashi. Akankah Daisuke dipinang oleh Persija? Patut kita nantikan berita selanjutnya.